Telah kita sebutkan bahwasanya di antara hal yang memudahkan seorang meraih rezeki adalah dengan memperbaiki tawakalnya. Semakin seorang kuat tawakalnya disertai usaha sedikit, apalagi usahanya baik disertai dengan tawakal yang tinggi, maka Allah akan mudahkan rezekinya ya. Kita coba introspeksi diri kita selama ini. Sebagian kita mungkin tawakalnya kepada Allah kurang, masih bersandar kepada sebab-sebab materi yang ada di hadapan matanya. Ya, sebagian kita bertawakal kepada bank misalnya. Dia merasa usahanya tidak mungkin berjalan kecuali dengan bank. Dia merasa bahwa satu-satunya keberhasilannya kalau lewat bank ya. Ini bertawakal bahkan kepada perkara riba ya. Ini berbahaya seperti ini ya. Hendaknya kita menata hati kita bahwasanya sumber rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha bertawakal kepada Allah sambil berusaha melakukan sebab-sebab yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah kita bertawakal kepada materi. Materi hanya sebab kita lakukan. Seperti seorang bekerja di suatu perusahaan, jangan dia merasa bahwasanya rezekinya dari perusahaan itu. Kalau enggak kerja di perusahaan itu maka tidak dapat rezeki ya. Kemudian juga jangan seorang misalnya dia berdagang kemudian dia tawakalnya kepada perdagangannya. Enggak. Dia bertawakal kepada Allah. Seorang tidak bertawakal kepada bank, tidak bertawakal kepada perusahaan yang dia bekerja, tidak bertawakal kepada usahanya sendiri. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha adalah keharusan tawakal, ikhtiar. Tetapi hati harus bertawakal kepada Allah, kepada Sang Maha Pemberi Rizki. Ada sebuah syair dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang indah. Saya bacakan syair tersebut dan saya terjemahkan insyaallah taala. Beliau rahimahullahu taala berkata, "Tawakkaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi wa aykuntu anna Allaha la syakka raziqi." وَمَا يَكُمِ الرِّزْقِي فَلَيْسَ يَفُوتُنِي وَلَوْ كَانَ فِي قَاعِ الْبِحَارِ الْعَوَامِقِ سَيَأْتِي بِهِ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِفَضْلِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنِّي اللِّسَانُ بِنَاطِقِي فَفِي أَيِّ شَيْءٍ تَذْهَبُ النَّفْسُ حَسْرَةً وَقَدْ قَسَمَ الرَّحْمَنُ رِزْقَ الْخَلَائِقِ. Aku tawakal untuk urusan rezekiku kepada Allah Sang Penciptaku, dan aku yakin bahwasanya tidak ragu sama sekali, dialah Allah yang akan memberi rezeki kepadaku. Apapun rezeki yang sudah tercatat padaku, maka tidak akan luput dariku. Meskipun rezeki tersebut berada di ujung dalam dasar lautan, kalau itu adalah rezekiku akan datang kepadaku. Allah akan datangkan rezekiku dengan karunia-Nya. Meskipun lisanku tidak memintanya, kalau itu jatahku, Allah pasti akan kasih kepadaku. Karenanya, buat apa hati ini kemudian tersiksa, menyesal, ketakutan, tidak dapat rezeki, sementara Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezekinya kepada makhluknya. Jadi kita yakin kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepada kita ya. Sebagaimana tadi nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata Allah, tidak ada binatang melata kecuali Allah mengatur rezekinya ya. Kalau hewan-hewan saja seperti burung tadi, kemudian hewan-hewan lain yang tidak bisa berpikir, tidak seperti kita bisa dapat rezeki, bagaimana ya dengan kita? Ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita alhamdulillah rezekinya dilapangkan oleh Allah. Maka jangan lupa banyak bersyukur kepada Allah. Sebagian kita rezekinya terkadang mudah, terkadang seret, terkadang susah, apalagi di masa pandemi, jangan lupa tawakal kepada Allah. Semua ini di bawah naungan Allah, semua ini di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Tugas kita hanya tawakal hati kita, tawakal benar-benar kepada Allah sambil kita ikhtiar. Mudah-mudahan Allah Sang Maha Pemberi Rizki memberikan rizki kepada kita. Yang penting kita berusaha, tawakal dan ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab.